isu tentang penagihan manpower dalam polis yang mengatakan SB ada 5,000, lepas tu internal security ada 32,000 orang, tapi CID hanya 9,000 saja. Jadi ada banyak yang mempertikaikan penagihan dia, kata dia tidak balance, pada sepatutnya CID itu lebih banyak. Jadi juga kita boleh cadang lah kan, satu tindakan secara apa nama ni, macam redeployment. Memang saya dulu pun memang saya aku CID ni all the time kita rasa shortage. Kita buat satu kajian dulu nak memboleh penyiasatan penyelesaian kes, paling tidak waktu tu dulu saya tu kita kena double up segi keanggotaan penyiasatan ni. Mungkin sekarang saya tak berani ni lah, over dah dekat 7 tahun lah saya dah tinggalkan. Masa saya dulu tu saya boleh katakan more than double we need. Misal kata dia mampu patutnya 10 kes untuk tujuan menyiasat yang betul lah, yang orang kata yang memberi kesan lah. Kalau betul-betul yang ni sebulan 10 kes je. Sekarang ni dia 20. Maksudnya bila dah banyak kes gitu, dia tak boleh serius nak menyelesaikan kes. Kerana dia, so menyiasat, you kena tahu, bukan senang tau. Bunyinya katakan kalau hari ni dia ambil satu kes kan, proses dia tu banyak lah istilahnya. Ambil masa lah, itulah maknanya. Pihak yang bertanggungjawab patutnya kena buat redeployment. Kalau katakan CID sekarang nampaknya tak boleh handle kerana siasatan tu terlalu banyak, so why not we divert lah daripada sebahagian FRU, Field Force, Marine Police, kerana mereka ni tak membuat tugas yang memerlukan buka file. Memang dalam unit the special branch kita panggil tu, yang tu tugas ni cawan khas kan, intelligence procurement lah. Banyak pada usul-usul politik, tetaman awam, maklumatnya intelligence. Kita kata macam ni, kalau suasana sekarang adakah memerlukan sekian ramai, yang jumlah yang, kecuali kita ada fakta yang jelas, kita boleh argue balik, kita boleh bagi satu show yang kita kata okay, you reduce by 15% kah or 20% kah kan, 50% kah, kalau banyak kita boleh gesa pihak management polis sendiri lah. Mereka lebih arif, mereka lebih tahu adakah suasana sekarang kan, memerlukan sedemikian. Pasal dia kadang ni macam kita berpandu kepada situasi, suasana tak adalah lagi nak banding macam dulu zaman komunis, zaman kata yang saya sebut tadi, suasana dulu nampaknya kita kata perkauman tu, itu kita kena akulah dulu agaknya, dulu agak lebih serius kan, lebih orang kata mengancam kan. Tapi sekarang macam saya kata tadi, kita macam soalannya rakyat sekarang dah banyak berubah. Sekarang bila ada jalinan macam ni, tenteram, aman, telus.